pernyataan dan permohonan maaf. Saya Najarudin SPH, NIP. Siswa tanya saya, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang perang Israel-Palestina? Saya bilang bukan perang Israel-Palestina, tetapi perang Israel melawan teroris. Israel pasti menang. Pasti, pasti. 1964-09-25 2006-04 1005 menyatakan secara sungguh-sungguh penyesalan dan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang tersinggung, khusus umat Muslim Kalimantan Barat serta Kabupaten Bengkayang, terkait perang Israel dengan Palestina yang disamakan dengan perang Israel dengan teroris yang dimuat di media sosial TikTok pada Senin 13 November 2023. Saya berjanji tidak akan mengulangi pernyataan tersebut di masa yang akan datang, dan apabila saya mengulanginya, saya bersedia diproses secara hukum yang berlaku. Video tersebut juga sudah saya hapus dari media sosial saya sebagai bentuk kesungguhan saya dalam permohonan maaf ini. Saya juga memohon kepada seluruh pihak yang memiliki video tersebut untuk tidak menyebarkan kembali video tersebut. Demikian pernyataan dan permohonan maaf ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bengkayang, 20 November 2023, tertanda Najarudin dengan meterai.